Iya, ini mempromosikan film yang terbaru adalah Comicade. Hari ini mau pertama kali perdananya, apa namanya, trailernya muncul gitu. Jadi ya, apa namanya, buat mensupport film Indonesia lah gitu, untuk bikin film, karena ini film yang Nirina senang sekali ya. Di sini Nirina mungkin presentasinya tidak terlalu banyak ya, karena di sini film ini lebih kepada anak-anak komik kan, stand up komediannya gitu. Mereka tuh keren sekali, luar biasa, dan maksudnya selama ini mungkin mereka stand up comedy, terus ternyata mereka acting pun juga keren gitu. Dan Nirina senangnya di film ini juga karena apa namanya, Nirina dikasih kesempatan untuk menjadi karakter yang beda daripada biasanya. Kan biasanya kalau ngelihat Nirina mungkin yang hahihi, cowokan apa segala macam, tapi kalau yang ini yes, akhirnya bisa jadi bad girl, dalam arti tapi yang baik gitu, bad girl yang baik. Gimana tuh ceritanya? Itu pokoknya menikmati banget ya karakter baru Nirina di sini. Kesulitannya adalah ngurusin badan. Ya karena kan maksudnya Nirina habis melahirkan itu kan naiknya 25 kiloan gitu kan. Terus untuk di film ini tuh diminta untuk ini ya Naya, fit, seksi ya. Jadi ya itu kendala yang paling besar buat Nirina. Pasti dari kita cuma ngobrol-ngobrol doang, saya dan tim produser dari Falcon lagi ngobrol-ngobrol tentang next movie-nya apa. Saya tercetuskan kenapa kita bikin film tentang stand up comedian, emang lagi uprising kan, dari lagi tinggi banget nih hype-nya gitu kan. Terus ya udah, ini bikin stand up comedian aja. Apa nih, tentang apa ini ya? Mikir-mikir ya, tentang itu aja. 8 stand up comedian rampak bang gitu kan, nampaknya gitu kan. Udah, film berarti film comedy action. Iyalah comedy action, kalau enggak seru gitu kan. Ada udah mulai dari situ aja, dari ngobrol-ngobrol. Supaya seru sih, kalau disuruh bikin komedi doang mungkin gue gak mau gitu kan. Gue sih gak tertarik gitu kan, komedi ya biasa aja. Tapi kalau karena ada actionnya ya ayo gitu kan. Jadi emang apa ya, emang untuk bikin menaikkan industri film Indonesia sih gitu kan. Kan belum ada juga kan di sini, belum spot itu bolong gitu di sini kan. Komedi action itu emang enggak banyak di sini gitu kan, dan belum ada satu film yang sukses banget di era-era terakhir ini gitu kan, tentang yang genrenya action komedi gitu kan. Namanya cobalah kita bikin, kita isi celah yang bolong ini gitu kan di industri perfilman Indonesia. Ya udah gitu kan, dengan penilaian komersil yang bagus dan production quality yang bagus juga gitu kan. Dan di film Comic Age ini pun Anggi bilang akan ada sesuatu sang yang sangat, iya saudaranya, ya, sesuatu yang sangat berbeda, yang sangat tidak bisa dibilang ya kejutan. Kejutannya apa itu? Unpredictable tweets, yaitu ketika kita lihat, oh ini kayaknya bisa tebak nih. Ah ternyata beda, ternyata bukan, seperti itu harus tonton makanya, unpredictable twist. Yeah, jadi kita nggak akan tahu ya nanti gimana ceritanya, wow we can't wait untuk this movie tentunya ya. Seru banget, yang main juga banyak banget. Kebayang nggak sih kalau 8 stand up comedy, terus juga ada Indra Warkop yang kita ketahui sebagai senior dari komedian. Jeremy ya kan? Tetti juga Jeremy ada, Tetti. Nidia Zubir, Nikita Mirzani, ya kan? Wow. Pasti ini film yang sangat spektakuler di tahun. Pecah. Pecah ya, pecah. jangan Oke, tunggu ya nanti filmnya rilisnya ya.